Kronologi lengkap anak Ridwan Kamil hilang di Swiss. Sebuah insiden menimpa keluarga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Putra pertama yang akrab disapa RK itu, Emeril Khan Mumtaz, dilaporkan hilang pada saat berenang di Sungai Are, Swiss. Peristiwa tersebut dikonfirmasi KLP Najemu Jaman. LP mengatakan menghilangnya Emeril terpada Kamis 26 Mei 2022. LP menjelaskan bahwa saat itu keponakannya tersebut berenang di sungai bersama adiknya, Kamelia Laetitia Azahra. Adapun ibu mereka, Atalia Kamil, tidak ikut berenang. Pada saat akan naik ada kesulitan yang kami juga tidak paham kondisinya di sana. Barangkali ada arus. Yang lain bisa naik ke darat. Emeril terbawa arus, kata dia dalam konferensi pers virtual Jumat 27 Mei 2022. Anak-anak Ridwan Kamil bersama sang ibu sedang berada di Swiss dengan tujuan meninjau sekolah dan peluang pendapatan beasiswa untuk Emeril yang akan segera lulus dari ITB dan juga adiknya Kamelia Laetitia Azahra yang sebentar lagi masuk ke jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak keluarga hingga Kamis 26 Mei 2022 pukul 23 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 6 sore waktu Swiss, upaya pencarian yang dilakukan tim penyelamat dan kepolisian Swiss sudah berlangsung selama 6 jam. Namun Emeril belum juga ditemukan. Memutuskan untuk menghentikan sementara upaya pencarian karena hari yang mulai gelap dan akan dilanjutkan kembali besok pagi. Sementara itu, saat kejadian, Ridwan Kamil sedang melakukan kegiatan dinas bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat di Inggris. Dengan adanya insiden ini, ia langsung terbang ke Swiss. Kami atas nama keluarga mohon doanya dari seluruh warga dan kerabat agar dimudahkan bertemu kembali dengan Emeril keadaan selamat.